Beginilah kondisi Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, sepekan pasca Lebaran. Tak banyak aktivitas yang terlihat, pasalnya penumpang di Bandara Depati Amir masih minim. Tercatat, mulai dari H-1 Lebaran hingga H+7 Lebaran, hanya maskapai Garuda yang melakukan penerbangan selama 2 hari. Sementara maskapai lain memilih untuk membatalkan penerbangan akibat sepinya penumpang. Ya, aspek operasional ya, kami kira itu aspek operasional, mungkin karena memang Jakarta, penumpang sepi, ya, sehingga adanya keputusan dari manajemen masing-masing airlines untuk menunda dulu operasionalnya selama waktu yang ditentukan. Pemerintah Kepulauan Bangka Belitung menetapkan kebijakan untuk membatasi penerbangan 1 kali dalam sehari di Bandara Depati Amir. Hal ini menjadi salah satu faktor sepinya penumpang. Namun, kebijakan ini terpaksa diambil untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di Bangka Belitung. Duraka Prasetyo, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.